Hai. Di sesi kali ini, kita akan belajar macam mana nak buat rendang menggunakan udang. Kalau biasanya kita masak rendang menggunakan daging ataupun menggunakan ayam, kambing. Kali ini saya ajar bagaimana untuk memasak rendang udang yang sedap. Di dalam video ini, anda akan belajar bagaimana untuk masak rendang menggunakan udang, bagaimana nak mengekalkan keunikan rasa udang serta bahan-bahan yang akan digunakan. Of course, saya, Rosmah Master Chef, menggunakan bahan yang sedikit sahaja. Mudah masak tetapi sedap. Okey, ikuti saya, Rosmah Master Chef, di Gedung Ilmu Online, Planet Mahir.